Bentar ya nih YouTube-nya masih hang, tunggu. Tunggu ya, YouTube-nya masih berputar nih. kasihan nanti yang dari daerah. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, segala puji bagi Allah, salam dan salawat pada Rasulnya. Hari ini saya sharing tentang IAS Stenting for Nurse. Sebenarnya ada beberapa topik di sebelumnya tentang balon atrial septostomis. Sebenarnya sama ya. Jadi apa itu IAS Stent? IAS Stenting itu adalah suatu metoda yang menyebabkan uh, Mixing interatrial menjadi baik. Nah, mixing interatrial ini biasanya dilakukan balon atrial septostomi pada neonates. Nah, tapi pada keadaan beyond the neonates atau lebih dari satu bulan, maka septum interatrium itu sudah tebal sehingga dulu biasanya biasanya pakai intervensi bedah namanya BH. Apa itu BH? Namanya Blalock-Hanlon. Blalock-Hanlon itu adalah bas, tapi pakai pisau. Bas pakai pisau eh, yang menyebabkan interatrial septum ini eh, bekerja. Nah, tetapi dengan menggunakan transcatheter, ini pakai apa? Kita nggak bisa pakai blade

Sorry ya, sorry. Bentar. Sudah kelihatan belum slide saya? Sudah ya, ya? Jadi bas itu merobek fossa ovalis. Ingat ya, merobek. Merobek itu berarti apa? Merobek itu artinya dia nggak bagus uh, robekannya, tearingnya tidak bagus sehingga kadang-kadang robekan itu bisa terlalu lebar yang mengakibatkan basnya terlalu besar. Kalau teman-teman di ICU bedah pasti tahu oh ini basnya terlalu besar nih. Nah, apa yang dimaksud dengan bas terlalu besar nanti kita bahas. Kemudian kita pakai Z5 balon septostomi. Nah, ini kita pakai juga ya Z5. Static balon dilatation. Uh, ini kita nggak pakai. Broken bork septosplasti. Nah, ini biasanya dipakai buat BMV ya. Yang buat anak dulu saya ngerjakan sekali buat anak yaitu usia setahunan dengan mitral atrisia. Waktu itu teknologi eye belum ada. Belum sampai kita takut ininya takut. Blade atrial septostomy atau Blalock Honlon ya tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah interatrial stent nah dibandingkan dengan balon septostomi atau blade septostomi atau blalohanlon Hanlon atrial septal stenting menghasilkan kontrol predictable and long lasting atrial communication terutama pada anak dan pada uh, apa bayi-bayi dengan usia yang lebih tua nah kemudian seberapa besar atau, atau seberapa besar ya nah sebelum membahas itu saya akan membahas kalau interatrial communication-nya tidak adekuat maka dia akan mengganggu apa mengganggunya satu bikin pulmonary hypertension Oke, okay. yang kedua adalah dia mengakibatkan cardiac output sistemik itu rendah. Kemudian yang ketiga, dia menyebabkan inadequate intercirculatory mixing pada parallel circulation physiology. Apa ini parallel circulation physiology? Itu contohnya transposition of the great arteries atau TGA dengan intak septum. Ya, oke. Ini adalah konsekuensi dari uh, interatrial mixing yang kurang baik. Ya. Nah, dulu ya stenting ini pertama di kerjakan tahun 1999 pertama pada bayi yang udah tua nih 27 tahun dengan single ventricle physiology. Nah, dulu sebelumnya, restricted interatrial septum itu diprobek atau dibuka dengan lakukan balon atrial septostomi pada usia uh, awal, beberapa hari awal atau pada pekan-pekan awal. Nah, sekarang eh dulu, 2014 ada hybrid stenting. 2013 atrial septal stenting pada fetus. Wah, itu oke okay juga ya. Jadi HLHS ini, left heart Syndrome ini, salah satu fisiologinya adalah, eh, salah satu patofisiologinya adalah adanya penutupan septum atrium yang lebih prematur Ya, nah kemudian 2014 hybrid stenting hybrid stenting itu dikerjakan di di OK ya tapi sekarang interatrial stenting ini sudah menunjukkan bahwa dia ada uh, merupakan prosedur yang efektif untuk memaintain interatrial blood flow oke okay. nah kemudian indikasi dari IAS stenting Nomor satu adalah mengurangi atau menghilangkan left atrial hypertension. Pada apa left atrial hypertension? Pada mitral atresia, pada mitral atresia dengan PFO, atau mitral atresia dengan restricted ASD. Contohnya pada ECL, tadi. Dua, meningkatkan sistem cardiac output. Contohnya pada apa? Contohnya pada TAPVD suprakardiak atau TAPVD dengan restricted PFO. Intercirculatory mixing, contohnya pada TGA dengan intact septum. Mengurangi pulmonary vascular resistance pada biventricular circulation pada misalnya Eisenmenger complex dan mengurangi vascular resistance pada univentricular heart misalnya pada failing fontan. Nah, pertama mengurangi left atrial hypertension ya tadi pada HLHS dengan PFO atau restricted ISD. Bayangkan normal kan dia uh, dari pulmonary vein masuk ke LA, LA masuk ke LV, masuk ke ORTA. Kalau pada HLHS ini yang namanya uh, darah dari pulmonary vein, dia nggak bisa masuk ke uh, LV karena dia buntu nih, desak nih. Ya, jadi gimana nih kul desak? Dia keluar lagi ke sini, kemudian dia masuk ke right atrium, mengakibatkan interatrial mixingnya atau interatrial communicationnya ini harus maksimum. Apa yang terjadi kalau ada, hanya cuma ada PFO? Dengan adanya hanya PFO, maka akan terjadi left atrial hypertension. Left atrial hypertension ini menyebabkan apa? Menyebabkan kongesti pada pulmonary vein. Jadi adanya engorgement pada pulmonary vein mengakibatkan pasiennya kurang baik. Pasien ditambah dengan pulmonary hypertension. Ya bagus lah. Jadi, hasilnya kurang baik. Meninggal pasien. Dua, maintenance pada sistemik cardiac output. Contohnya tadi saya udah sebut namanya transposition, uh, sorry, TAPVD. Total Anomalous Pulmonary Vein Drainage. Lihat sini, vena pulmonalisnya ini masuk ke sistemik, uh, masuk ke sistem vena mengakibatkan LA-nya ini nggak keisi nah, semua masuk ke RA RA-nya jadi hipertensi dia kalau ke sini dia akan jadi PH kan nah dia menyebabkan dia pindah ke nah pada tricuspid atresia ya, darah dari IVC dan SVC mendem di RA mengakibatkan nggak bisa pindah ke sini akan terjadi hipertensi pada right chamber. Nah, mengakibatkan ini harus dibuka. RVOT obstruction di mana RV outputnya critically reduced, misalnya pada PS valvular yang severe dengan planning univentricular repair. Kalau dengan planning univentricular repair interatrial communication harus di pulmonary artery hypertension severe dengan failing RV. Jadi dia udah uh, anaknya uh, hipertensi portal, dia asites, ascites manger. Gimana caranya ya kita buka ya? Intercirculatory mixing. Contohnya pada transposition of the great arteries. Transposition of the great arteries kita lihat ya. Jadi darah dari systemic vena masuk atrium kanan, masuk ventrikel kanan, masuk ke aorta. Sedangkan pulmonary vein masuk ke LA, masuk ke aorta, masuk ke pulmonary artery, masuk ke pulmonary vein lagi, masuk ke LA lagi. Jadi di sini berputar, sana berputar. Judulnya mati. Nah, Alhamdulillah, ada dua klep yang membuka. Namanya PDA dan PFO. Nah, kita ini dokter kadang-kadang ini ya gegabah dokter perawat di UGD tempoh hari kan saya udah bilang pasien biru neonates dikasih oksigen aja wah saturasinya 60 nih si oksigen nih kan saya bilang kasih oksigennya harus namanya namanya hiperoksia test berapa lama 5 sampai 10 menit catat 5 sampai 10 menit kalau dari 5 sampai 10 menit itu saturasinya tidak naik sampai di atas 94 persen, matikan oksigennya. Kenapa dok? Karena PDA-nya bisa nutup. Nah, jadi yang nutup PDA siapa? Bukan pasien yang nutup PDA. Yang nutup PDA tenaga kesehatan karena dikasih oksigen. Nah, balik lagi ya. Nah, PFO-nya gimana? Nah, PFO-nya ini harus cukup. Creation of larger interatrial communication. Nah, saya nggak bilang creation of a large, tapi ini harus dibikin sedemikian rupa sehingga cukup, bukan maksimum. Catat, jadi intersirkulatory mixing pada interatrial stenting pada TGA tidak boleh dibuat maksimum. Nah, makanya teman-teman, kalau uh, operatornya terlalu semangat untuk melakukan bas pada TGA, diingatkan ya dok 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 jangan gede gede kenapa nah, kalau yang orang harapan kita udah tahu masuk sini nggak bisa di arterial switch tapi harus di PA bending sama bitisha eh, ya jadi reduce unfavorable streaming dari systemic venous blood to the aorta nah, ini mengakibatkan efektif systemic dan pulmonary blood flow kalau memang diameternya cukup Nah dok, berapa besar dong basnya pada TGA? Sekitar 4 sampai 5 milik. Sudah cukup. Dok, kalau 10 mili gimana? Tidak bagus 10 mili Itu namanya kebesaran. Nah bagaimana kerjain? Jadi kerjainnya masuk dari femoral vein. Femoral vein mana? Yang kanan. Kok oh dok, kok oh kanan dok? Karena kalau Kanan itu dia langsung masuk ke fossa ovalis, walaupun yang kiri juga bisa ya. <tuh> ya, nah. dibilang left femoral veinus dia menyebabkan sharp angulation, jadi kadang-kadang transeptalnya susah. Jadi yang paling bagus mana? <tuh> masuk yang kanan. Of emeral ini gak bisa gimana? Lewat transhepatik. Saya belum pernah kerjain tapi. Tapi kalau kita baca buku-buku, transhepatik bisa dikerjakan. Jugular venous access? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena belokannya susah. Nah, kalau nggak ada vascular akses gimana? Ya, hybrid dengan vascular, dengan uh, bedah ya. Jadi morfologi septum interatrial. Pertama, pada pasien yang HLHS, hipoplastic left heart syndrome, atrial septumnya itu tebal dan muscularized. Sehingga kita kadang-kadang butuh septal puncture. Nah, masalahnya pada bayi-bayi itu kita nggak mau septal puncture itu kenapa sih? Karena sheet-nya nomor 9. Kalau bayinya 3 kilo, sheet nomor 9 bisa nggak masuk ke vena? Nggak bisa ya nah, siapa tahu nih di masa depan ada septal puncture yang misalnya cuma 6 friends atau 5 friends ya jadi enak pada beberapa pasien seperti long tunnel foramen ovale. oke okay? nah kadang-kadang cukup dilakukan baloning ya tapi ingat ya, baloning itu dia hanya ngelebarin doang. Sebentar lagi udah nutup. Nanti saya ceritain kasus-kasus kita. Nah, kalau interatrial septalnya restricted, boleh dilakukan septal puncture dulu sebelum pasang step. Nah, Ini gimana ngerjainnya? Enaknya pakai echocardiographic guidance. Dan ini ya, saya kan uh, sejak uh, dua tahun ini mengembangkan teknik zero fluoroscopy, ya, intervention. Pada congenital heart disease ternyata zero fluoroscopy ini lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena visualis visualization-nya lebih bagus kecuali memang marshalernya nggak bisa uh, ngeliatin. Nah kalau marshalernya nggak bisa ngeliatin jangan salahin operator ya. Marschallernya harus dievaluasi ya. Kenapa begitu? Karena pada bayi, pada anak kurang dari 10 kilo itu walaupun transtorakal itu bagus banget view-nya ya. Oke, okay, choice of stand. Balloon expandable stand. Nah, kita pakai ya. Kenapa begitu? Karena awas, stand ini bisa embolize. Stand ini sebaiknya diantarkan pakai sheath transeptal. Nah, cuman si transseptalnya ini masalahnya gede. Jadi transseptal sheet ini paling kecil 9 French. Nah makanya saya suka nakal menggunakan stand telanjangan aja langsung masuk. Ya itu beresiko buat embolize, tapi ya Bismillah ya kita harus bisa. Nah ini contoh. Bagaimana ini kita dia punya septal puncture yang kecil nih, Dokter Shiva Kumar, ya balon septal puncture yang kecil nih, udah kita liwatin situ, masukin coronary wire ya, coronary wire udah masuk situ terus diganti dengan stiff wire, stiff wirenya di sini tergantung dengan stand standnya bisa 0,18, 0,21. 0,35 Habis itu dipasang stand tepat di pinggang atau tepat di set. Dok, dulu saya tahun kira-kira tahun 2013 atau 2014 mau nekat melakukan IAS stenting ya, tapi saya nggak berani ya. Alhamdulillah baru tahun 2019 nih Rumah Sakit Jantung Harapan kita mungkin pertama kali juga di Indonesia melakukan interatrial stenting. Nah, Alhamdulillah hari ini udah ada empat pasien dengan interatrial stenting. Silahkan baik ya. Kemudian uh, size of atrial communication. Nah ini, jadi kira-kira apa yang menyebabkan kita membuka ASD ini, membuka interatrial communication ini sebesar apa? Nah tergantung pada hemodynamic indication. Jadi kalau pasien dengan atrial septal stunting, ini kira-kira stand 8 12 nih. Apa itu atrial septal stunting? Misalnya pada mitral atresia. Tapi kalau misalnya neonates 2,5 kilo dengan HLHS, stand-nya 4 6 mil cukup. Kalau TGA berapa tadi? 4 sampai 5 mili cukup. Kenapa ke 4 sampai 5 mili? Karena TGA kita nggak mau memindahkan darah dari LA ke RA. The whole blood nggak boleh pindah. Kenapa? Karena preload dari ventricle kiri wajib ada. Emang kenapa dong kalau mainnya preload sebelah kirinya nggak ada? Ya dia LV-nya kencot. LV mass index-nya kecil. Mengakibatkan nggak bisa dilakukan Tahap dua langsung apa tahap 2 nya arterial switch kan kalau arterial switch apa syaratnya syaratnya adalah LVMS indeksnya cukup Nah kalau LVMS indeksnya kurang gimana kita arterial switch yang mati meninggal kenapa meninggal? Frothis utuh LV failure ya oleh karena itu harus dilakukan training apa trainingnya adalah bition dan PA bending kalau kita melakukan bahasnya terlalu besar. Nah, Anda sebagai perawat, post procedural follow up-nya ini ngapain? Nah, satu adalah pastikan stand-nya enggak, enggak, enggak migrate, tidak migrasi. Nah, bagaimana tidak migrasinya? Ya, echo. Makanya teman-teman di teman-teman di ICU eh, kalau pasien post tindakan jangan lupa di echo kapan echo nya? malam itu dan besok pagi. Oke? Okay? Nah, echo apa yang di echo? Eh, dok, saya mau lihat echo posisi stand dibandingkan dengan atrial septum dan stabilitas stabilitasnya, interferensinya, atau ada gangguan kepada PV flow apa enggak? Eh, jadi kalau eh, perawat nggak boleh hanya bilang, woi, echo dong, jangan. Saya mau echo, lihat posisi stand, terhadap adra septum, stabilitas ya, dan apakah ada pulmonary vein flow uh, disturbance, lah itu baru perawat uh, harapan kita. ya. Oke. Okay. Terus kemudian low dose aspirin, aspirin 5 mg per jam, eh sorry, 5 mg per kilo per hari sampai stemnya itu diambil. Kapan stem diambil? Stem kira-kira enam bulan sampai setahun. Untuk next step. Apa next stepnya? Next stepnya bisa BCPS, bisa langsung kontan, tapi biasanya nggak bisa langsung kontan karena LA-nya harus didekompresi baik-baik. Nah, kalau dia lost follow up, nah ini ini teman-teman uh, yang di daerah ya. Jadi, kamu kalau punya pasien datang dari Jakarta dengan misalnya pos IAS 10, pos PDA 10, jangan bilang, wah oh, bagus nih saturasinya udah 85. Udah, nggak usah. Jangan. Kamu kan, Pak, nanti 6 bulan harus dibalikin lagi ke Jakarta untuk another palliation treatment atau another definite treatment. Kenapa? Karena stand ini pada IAS 10, PDA 10, tidak RVOT standing, tidak dirancang untuk long life treatment. Dia hanya as a bridge to another strategy. Dok, kenapa sih kok dilakukan intervensi awal-awal? Karena bedah itu kan pengennya anaknya lebih stabil, anaknya lebih gede, supaya teknik operasinya juga lebih baik. Walaupun uh, surgeon di sini kan udah jago-jago, kerja di Neonets bisa nggak? Bisa banget. Cuman, kalau lebih gede kan lebih baik. Nah, apa sih kalau stand-nya didiamin aja pada pasien-pasien love follow-up, jangan-jangan dia bisa erosi atrium, kena ke pulmonary vein, mengakibatkan trombosis. Nah, makanya close follow-up pada pasien-pasien post-device, -pasien pada palliation treatment ini, wajib dilakukan. Ya, oke? Okay? Nah, apa sih komplikasinya? Satu embolization, jadi dia uh, lepas. Kemudian, the end of stand might protrude to PV. Jadi, stand-nya itu bisa kena ke pulmonary vein, bisa terjadi trombosis. Alhamdulillah, pasien IAS stand di harapan kita belum ada yang instant trombosis. Ya, nah, ini adalah contoh instant restoran eh, IAS stand di harapan kita. Ini enam bulan, pasien datang dengan shortness of breath, sesak, so feeding difficulty, dia recurrent fever, uh, recurrent respiratory tract infection. Kita lihat di sini gambaran ronsennya fletora dengan apexia upward. Kalau di sini, kalau kita lihat bayi-bayi ini ada tanda congesting. Ya, saturasinya 83%. Oke. Okay. Terus, setelah di echo dapatnya mitra atresia TGA. ASD sekundum kecil. Nah, tapi kalau dilihat-lihat saat itu ini ASD-nya cukup kok. Nah, makanya Hartin menyuruh kita lakukan PA banding. PA banding doang ya. Oke, habis itu hari 0. surgery PA banding, hari keempat ekstubasi bagus ya. Hari keenam pindah ke intermediate, hari ke-11 desaturasi. Sesek sesak lagi jadi 30 saturasinya intubasi. Terus terus di echo ya. Wah, oh, echo-nya nggak kelihatan. Echo-nya IAS septumnya bulging ke LA nih. Oh, menandakan adanya restricted ASD. Jadi gimana nih? Di KB lagi, di konferensi bedah lagi, di, laku, di planningin untuk urgent bus dan surgical atrial septectomy. Dulu kita belum ada pengalaman ya stenting. Ya udah nggak apa-apa, bas ya. Nah ini kita lihat nih ya. Nih. ini lihat ini, septumnya bulging terus kemudian ASD-nya restricted banget ya. Oke. Okay nah terus PFO-nya 2 mili terus dilakukan bas ya dilakukan bas ya ini tapi basnya pakai apa kita pakai balon yang paling gede nih lihat ini ya kita uh, pakai judge skin right catheter terus masukin wire sion blue ini masuk ke PFO-nya nih ya kita lihat ini tekanan LA-nya berapa tekanan LA-nya Dua puluh berapa nih? Dua delapan. Wah, mana nih Orang teknisi nih. Ada si Sri nih. Lihat ya. Kalau LA Pressure 28, lo teknisi, nggak boleh monyong aja, diem aja. Wah, bagus. Ambil. Baca, woi Dok, LA Pressure 28. Nggak mati itu pasiennya. Berarti ini cocok kan? Cocok ini. Emergency ya. Wah, bahaya nih. Oke. Okay. Terus kita lakukan bas. Nah, basnya pakai apa? Ini spesial nih. Basnya pakai balon mini tiesek nomor 5 sama 10. lu bayangin tuh teman-teman. Bas pakai mini tiesek 5 sama 10 kira-kira gadang nggak? Gede nggak? Gede. Gede buat bos. Ya. Jadi, eh tapi ela pressure sama aja nih begini. Nggak beda. Minnya doang yang turun dari 21 ke 16. Ke 17. Nah, kamu lihat di sini. Ternyata setelah balonnya ini dikempesin, ASD-nya ini cuma 3 mili. LA pressure-nya juga masih tinggi. Ya. Nah, setelah bas dipiara lagi di ICU. Sampai hari ke-28 nggak bisa ekstubasi. Terus di echo masih kayak sebelumnya. Jadi intinya, ini pasiennya berapa bulan nih? 6 bulan ya. Kita bas pakai balon Tisek nomor 10. Bayangin tuh, balon Tisek nomor 10 tuh gede apa kecil? Gede banget ya. Gede banget. Bayinya cuma 5 kilo. 10 mah gede. Hasilnya, balik lagi. Dia jelas positif ya. Dia kembangin balonnya. Oh dia jadi Nah, akhirnya kita lakukan interatrial standing. Ya, kita lihat sini kita tentukin panjang uh, septumnya. Panjang septumnya 35 antara LA dan RA ini ada 35. Berarti stentnya nggak boleh lebih dari 35 mili ya. Oke, terus kemudian kita masukkan dari IVC ke LA, kita pastikan dengan LA grafi ya. Kita lihat ini, Septumnya tebel banget ya. Nah, septumnya tebel banget. Terus kita masukin. Nah. Ini yang saya bilang. Kalau di buku disuruhnya pakai apa? Pakai sheet. Cuman. Sheetnya kan. Apa delivery sheetnya itu kan gede-gede. Karena beratnya cuma. Empat sampai lima kilo. Nggak berani saya pakai sheet nomor sepuluh. Ya. Akhirnya. Kita deploy pakai omni 10 sepuluh kali. Dua puluh. 10 kali 19. Nah setelah dilakukan deployment, ya, ya bagus ya hasilnya. Nah kita lihat echo-nya. Tuh lihat. Jadi benar nggak ngekonya nya Nah ngeko-nya itu harus dilihat nih hubungan posisi stand ya, hubungan stand sama IAS. Tiga, apakah ada obstruksi pada pulmonary vein? Enggak ada kan? Nah, Stand-nya bagus ya. Saturasinya bisa naik. Ya, pasiennya bisa ekstubasi, sekarang bisa pulang. Oke. Nah, ini contoh adalah fail EI stand. Ini pasien dengan HLHS, 4 tahun, 4,5 kilo. Kita lihat di sini septumnya itu sudah tebal sekali. Dan lihat posisi septumnya ini enggak enak. Nah. Akhirnya pasiennya itu bisa masuk ke cat lab, kemudian kita masukkan nih wirenya. Apa yang terjadi wirenya ini nggak bisa anchoring baik, jadi ya pasien nggak bisa. Tapi pasiennya sekarang udah bisa dilakukan balon eh, apa eh, surgical septostomy. Oke berikutnya, nah ini adalah kesalahan pada marshaller dan operator communication. Ya kita lihat di sini. Septumnya kira-kira di situ. Tapi ada yang aneh nggak pada pengembangan ini? Lihat. kok oh, kayaknya ini mulus-mulus aja sih. Ternyata ini standnya dikembanginnya di RA. Masya Allah. Jadi gimana nih? Kira standnya saya tahan ke sini. Saya majuin. Nggak bisa masuk ke atrium kiri. Jadi gimana caranya? Caranya saya pasang stand yang lebih panjang lagi. Overlap. Posisi... Uh, Ukuran yang sama, nomor 10, tapi dia lebih panjang. Nah, setelah kita lakukan uh, over over deployment, nah, akhirnya pasiennya selamat ya. Jadi, yang nggak jadi disuas ya. Nah, sekarang apa yang dikerjakan perawat pada IAS ya, 10? Satu, preparation is at most important. Jadi dari bangsa, apa preparasinya? Satu, darah disiapin. Dua, aspirin udah disiapin belum? Berapa dosis aspirinnya? 5 mg per jam. Kemudian heparinnya, tanda-tanda perdarahan, ya, infeksi, sarf, off-nya udah negatif. Oke, okay? terus di cat lab. Apa perawat cat lab yang harus dikerjain? Be prepared for the worst during the procedures. Apa dok wordsnya Ares. Kok bisa ares? Nah, kita baru aja, interatrial flow-nya akan terganggu. So, ares. Ya. Kemudian help the operator. Jadi, nggak boleh Sabodo sabodoteing. Bodoh. Pakai alat apa? Tergantung operator aja. Wire-nya nomor berapa? Bodoh amat. Nggak boleh. Kalau operatornya bilang, mau pakai balon atau mau pakai stand dengan wirenya 0,35 berarti lu kudu cari balonnya yang pakai wire 0,35 lu juga harus cari kalau mau pakai microcaster yang wirenya 0,35 jangan ambilin microcaster ambil aja mikir kenapa mikir kenapa karena kita kan satu hati kita satu heartim. Perawat bukan hanya membantu maju mundurin sama uh, ngeflash ngeflash sama bikin apa uh, gulung bulung kabel. No, kita adalah heartim, team yang baik, ya. Adanya cuma captain sama anak buah, ya. Artinya apa? Captain jadi komandonya, anak buahnya bantu. Tapi artinya bantunya itu bukan tanpa ya. Kemudian yang ketiga adalah help the operator waktu deploying stand. Jadi waktu deploy stand lihat jangan stand deploy ya, ya deploy. Lihat bareng-bareng, bener nggak standnya di interatria? Ya. ya. Kalau koroner atau ya PDA standing, nggak apa-apa, salah inflate bisa tambah stand baru. Tapi pada IAS standing, karena dia menggantung pada septum atrium, jadi pastiin stand-nya itu pasti tengah-tengah. Nah, ngeliatnya gimana? Ngeliatnya? Ngeliatnya pakai echo tadi ya. Oke, saya kira uh, demikian kuliah dari saya hari ini. Ada pertanyaan? Saya baca di kolom pertanyaan dulu. Ini rekomendasi pemberian uh, DAPT? Enggak, kita pakai aspirin aja ya izin bertanya pada pos stand bila pasien kembali ke daerah apa saja yang harus dievaluasi selama di daerah echo dan saturasi kapan kontrol ke Jakarta enam bulan sampai setahun untuk persiapan darah HB-nya tindakan lebih dari 20, periksa apa kasih kenapa begitu karena bisa kalau ada uh, sekarang kan ini kan masih baru ya kita mau kerjainnya PDA stenting dan IAS stenting tetap dilakukan uh, stand standby darah ya oke okay? Ada lagi pertanyaan? Di YouTube ada pertanyaan. Udah jelas. Ini orang Catlab nggak ada yang mau nanya. Agus. Apitri. Apa, Gus? Apitri. Aan dari bangsal ada yang mau nanya? Sari Bu Misda ICU ada yang mau nanya? Pak apa di chat? Oh nggak ada tapi cuma tiga ah ini dia oke okay. Aris panjang stand Panjang standnya tadi jangan sampai lebih dari jarak LA ke RA. Tadi kan contohnya jarak RA ke RA 35. Pasang stand nomor 20 boleh nggak? 20 boleh. 18 boleh. Jangan stand jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek dia oblak nanti ya. Aan. Nah, Gimana menentukan panjang stand -nya? Tadi sekitar setengah sampai 2 per 3 dari the whole length dari LA ke RA. Oke? Okay? Kalau stand mengembang sampai LA atau RA, iya betul kontraksinya kan dia enggak, dia ngambang. Lebih efektif mana bas dengan IAS stenting? Ya kalau neonates bas aja, tapi kalau lebih dari neonates, kita ingat dulu-dulu basnya enggak bisa. Ya, dulu kalau basnya enggak bisa langsung septektomi. Kenapa kok septektomi ini enggak senang orang bedah? Karena pasiennya udah payah, dia harus pakai mesin. Nah, itu yang enggak menyenangkan. Kalau neonates, ya stenting juga, iya pada apa? Pada HLHS, ya berisiko kan dengan kondisi septum yang belum kuat. Enggak, pada HLHS, IAS septumnya itu tebel banget. Pas IAS stenting, mobilisasi gimana? Biasa, kan dia bayi, belum bisa jalan-jalan. Kalau yang udah gede, jalan-jalan nggak -jalan, apa-apa kan dia stabil. Oke, okay. ada lagi pertanyaan? ICU ada yang mau nanya nggak ICU? Deh capek. Ya ada tanya lagi nih. Komplikasi emboli gimana mencegah? Ya operator lah, jangan sampai embolize. Nah, jadi kita harus pastiin itu septum ada di tengah. Satu. Dua, kalau septumnya terlalu kecil, kita lakukan pre-conditioning. Apa pre-conditioningnya? Dilakukan dilatasi. Makanya saya tempo hari kan, kalau maunya critical, kayak kemarin waktu lakukan RVOT stenting, kalau dia kritis atau PDA stenting, harus dilakukan balon. Makanya balon harus siapin. Nah, Anda perawat harus lihat. Ini kita stand pakai wire nomor berapa? Oh, pakai wire koroner. Berarti balonnya pakai balon koroner. Oh, uh, wire uh, dokternya minta wire 35, karena standnya nya stand vaskular nomor 10. Balonnya berapa? Ah balonnya disiapin dua. Balon koroner juga, balon vaskular yang 0,35 juga. Dok, kenapa harus disiapin balon koroner? Lah, gimana caranya masukin balon vaskular kalau balon stenosisnya tight banget? Nah, panjang balonnya yang dipakai panjang balon berapa? Yang paling enak balon panjang. Tapi ya jangan panjang banget, misalnya lebih dari 40 mili. Itu namanya ngerusak sampai katup-katupnya. Ya, kira-kira 20 sampai 25. Kalau balon nomor 8 gimana? Jangan, melejit. Atau namanya watermelon seed effect. Ya, jadi kalau bisa balonnya tuh lebih dari 20 lah. Ya, oke. Okay. Pada ya standing, apakah pasien perlu Keep quiet overnight. Nah, itu ilmu ICU. Kenapa harus keep quiet overnight? Karena uh, jangan ada gejolak para uh, simpatetik tone. Jangan ada gejolak simpatetik tone sehingga dia bisa naik turun. Jadi, dengan nanya, namanya, keep quiet overnight itu mengakibatkan adanya seimbangan KPKS yang lebih baik. Nah, itu nanti diskusi sama dokter ICU-nya, ya. Uh, menurut saya kalau misalnya stabil bisa lakukan weekend and win. Tapi kalau dia masih bergejolak, keep quiet overnight supaya dia ngitung KPGS-nya lebih baik. Nah, perlu penambahan inotropik tergantung pada kasus. Misalnya, baiknya cairannya dicukupkan, ya. Cairan dicukupkan kecuali pada pasien-pasien yang post RVOT stenting atau PDA stenting dengan gejala overshunted. Nah, kalau pada RVOT stenting, di mana dia fisiologinya seperti fisiologi VSD besar, maka dilakukan harus balance negatif. Ya, oke, okay. oke. Okay. Jadi preparasi IAS stenting adalah crucial preparation yang nggak boleh terlewat. Betul. Jadi pertama kali diputuskan IAS stenting, di ruangan apa yang harus disiapin? Ya selain inform konsen dan administrasinya, sars nya apa? Tadi darah aspirin, ya, oke okay. terus kemudian yang kedua sampai ke lab, apa ya tadi, alat-alat aksesnya mana, kan saya udah bilang aksesnya kalau bisa, vena femoralis kanan, dok, vena femoralis kanannya ada vena dalam, ah, ya gimana, oh di wiring, oh, ya, gampang kan, dok kalau mau hanya dari vena kiri, apa, bisa cuma tadi, angulasinya tinggi jadi, kalau dari uh, femoral kiri, berarti Jangan-jangan nanti gagal. Makanya jangan sampai gagal, gimana preparasinya harus bagus. Nggak bisa yang pinter operatornya doang. Ya asisto, nggak bisa. Walaupun uh, operatornya jago banget, tetap teamwork itu penting. Ya, makanya kita belajar ini. Uh, perawat harus belajar, harus melek. Nggak, nggak cuma maju mundurin kateter, nyuci wire doang. Oke, okay. ada lagi pertanyaan? Ya, Yes, masukin standnya gimana? Masukin standnya langsung. Kenapa? Karena guiding catheter-nya nggak ada yang gede, ya. Oke, okay? nah, bisa pakai guiding catheter nomor 6, bisa, tapi uh, sulit. Nah, jadi, nah itu namanya uh, experience operator. Ya? Kalau saya langsung aja. Tapi kalau di buku-buku kita pakai guiding catheter. Oke? Okay? Ya. Ada lagi? Oke, okay. saya kira kalau enggak ada, udah nih, enggak ada nih. Catlab enggak ada lagi? Iwe, enggak ada lagi? Iwe, ada ya standing enggak? Oh, belum. Belum ada lagi ya. ICU tadi RVOB standing dan BTCN standing. Oke. Okay. Saya kira cukup sekian. Moga bermanfaat. Al-haqumirabik falatakum minal dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.